Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju nggak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Traktir ya, atas nama Hephaestus. Mau request untuk covernya Kak Hana Florisana dengan judul Idol versi Indonesia dengan translirik dari Mayu Lulila dan Akbar Ansori. Terima kasih, salam silent viewer. Oke, walaupun ada silent viewer, tapi dukungan Anda di Traktir sangat berguna bagi saya. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita akan langsung tonton. Sebelumnya saya sudah pernah react Idol bahasa Indonesia ya, tapi kayaknya beda orang. Jadi kita dengarkan coba ya, dari Hana Flur, bacanya susah, Florisana. Duh, Florisana. Ini kayaknya utai itu lama ya. Simon maut yang menggemparkan media. Rahasia diri yang sama misteriusnya. Meski ceramah namun menguasai area. Kamu memang si pembohong yang sempurna. Cemerlangnya sang idola. Kamu makan apa? Suka baca apa? Kalau ingin jalan-jalan, perginya kemana? Aku belum makan, itu rahasia. Lalu mengilap, sungguh tenang, namun menghanyutkan. Manis rahasiamu, sungguh candu, seperti madu. Yang ini entahlah, itu pun entahlah. Siapa tipemu, pacarmu, ayo jawab aku. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Ternyata diriku tiada memahaminya. Dustakah atau nyata, aku tak tahu. Dengan kalimat itu, aku kembali terjatuh dalam pesona dirimu. Oke. Actually saya agak-agak lupa liriknya yang di versi Silver Yasa kemarin seperti apa. Tapi secara umum ya ada bagian-bagian yang terdengar berbeda gitu ya. Dan tapi translate-nya rapi. Saya tahu Florisana ini salah satu UTT dari Indonesia ya. Walaupun pada masanya saya nggak begitu ngikuti. Dan sebagai UTT saya notice Hana ini gaya nyanyinya itu beda dengan VTuber zaman sekarang ya. Cara dia mengartikulasikan liriknya, penekanan-penekanannya itu somehow terasa berbeda dengan apa lagu-lagu yang akhir-akhir ini saya dengarkan dari VTuber-VTuber. Hal yang mendasar ini juga saya belum begitu tahu ya. Bisa jadi karena background dia sebelum jadi UTT, atau mungkin yang VTuber-VTuber atau V-singer yang sekarang ini berangkat dari jalur yang berbeda. Kita masih belum tahu. Kita coba lanjut ya. Semua orang terpikat olehnya. Engkaulah sosok idola yang sempurna. Tak akan pernah muncul lagi titisan dari bintang kejora. Senyuman manismu memikat hatiku. Semua orang pun terpikat oleh dirimu. Meski tatapanmu, semua ucapanmu palsu. Namun itulah bentuk cinta. Ya jadi, ya jadi. Oke. Oke, untuk bagian chorus ini saya barusan coba lihat lagi yang versi yang kemarin saya sempat react. Memang ada bagian yang sama tapi juga ada bagian yang berbeda. Kayak di sini ada titisan dari bintang kejora gitu ya. Terus tapi yang satunya lagi bukan kalimatnya bukan ini. Tidak akan muncul lagi untuk yang kedua kalinya, seperti itu. So, berarti memang legit ini dibuat oleh orang berbeda ya. Untuk vokalnya Hana di sini rapi. Saya suka ini ya. Di sini dia nyanyinya simplistik ya, sederhana aja gaya nyanyinya, tapi masuk dengan nuansa lagunya. Karakter suaranya sendiri juga terang, ringan, vibe-nya sama seperti apa vokalisnya Yoasobi ya. Jadi secara teknis sama sekali nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Yang ini suaranya lebih bulat aja, cuma nggak terlalu madi gitu ya. Oke,
Oke, untuk bagian rap yang ini, kalau yang di versi react saya sebelumnya itu kan nuansanya lebih apa ya, lebih saya bilangnya lebih toksik karena di situ gelap dan apa istilahnya muffled ya, seperti berlumpur gitu ya apa produksi suaranya. Sedangkan di sini ini hanya digelapkan ya, tapi nggak terlalu gelap juga, masih ringan ya, lebih kayak masih pakai suara asli tapi tonenya direndahkan gitu aja. Sama-sama bagus, cuma versi yang kemarin itu feelnya lebih pekat aja gitu ya, untuk menampilkan nuansa yang toksik seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, ekspresi vokalnya menarik di sini ya. Ini benar-benar menampilkan apa ya, kayak nuansa antagonisnya itu kelihatan ya. Dan ekspresi ini dari titik awalnya sampai akhir itu dinaikkan perlahan-lahan gitu ya. Makin ke belakang makin antagonis seperti itu. Oke, kita lanjut. I like cara dia nyanyi di sini ya. Halus lembut tapi nggak lemes. Nah, jadi berasa kayak menyentuh gitu suaranya ya di sini. Nah, ini patut dicontoh. Ya, tetap ada beltinessnya untuk nambahin nuansa lembut, tapi ada powernya tetap. Nggak terkesan lemes. Oke, ini ending. Oke, ini penampilan yang memuaskan menurut saya karena setiap bagian dinyanyikan dengan cara yang sesuai ya, dengan cara yang berbeda-beda tapi setiap perbagiannya itu sesuai nuansanya. Dan Hana di sini sebagai UTT veteran juga punya banyak referensi dalam menyanyikan lagu ini di berbagai macam gaya, dan semua gaya bernyanyi itu dibawakan dengan pas, nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang terkesan alay, semuanya apa ya, sesuai konteks, sesuai nuansa, porsinya sesuai, udah rapi banget. Kalau untuk translate-nya sendiri ya, menurut saya mau pakai yang versi ini atau versi yang kemarin saya lihat itu sama saja sih, kan masing-masing punya apa ya, alasan ya, punya reason kenapa kok kalimat ini diartikan seperti ini, kalimat ini, lirik ini dibuat seperti ini, masing-masing punya alasan. Menurut saya selama rimanya bagus terus konteksnya masih masuk ya, masih bagus. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan drop linknya di kolom komentar atau bisa join di server Discord Studio Suara. Linknya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya. Tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.